mari mar. Amina seneng dapat gulali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Katanya sih rumah Torik ada hantu. Katanya pas kamu tinggal di sini sering ada kejadian-kejadian horor ya. Eyo, balik lagi sama Top Daily. Sebelum nonton, yuk subscribe dulu. Jadi hari ini Torik ada rumah baru. Nah, katanya di rumah barunya ini ada hantu. Tapi dulu aku pertama kali nikah sama Manur, tahu nggak di ruang tamu tiba-tiba lukisannya jatuh gini. Drak, dibedirin, drak. Wah, wah, wah. Namanya keluarga baru pasti ada aja gangguannya. Semoga kuat ya. Jadi hari ini mau ada pengajian di rumah Torik. Tiba-tiba banget guys. Ada apa ya emang di rumah Torik? Dan setelah itu Amina nyamperin Gemi guys ke rumahnya. Tahu kan Amina ngambil stok apa? Kiss Gemi. Dan bagaimana keseruannya kalau ke rumah Gemi? Langsung aja kita nonton keseruan hari ini. Welcome to Top Daily. Enjoy. Ku punya sayap, sayap bidadari. Kamu yang terindah, tidak butuh juri. Mimpi jadi nyata, mataku berseri. Hidupku bersinar layaknya mentari. Torik lagi pengajian untuk rumah barunya guys. Wah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Oke, kakak ikutan. Kita mau ke rumah siapa kak? Adi pakai topi, kakak pakai bandar. Oke, salah pertanyaannya nggak itu kak. Lihat guys, Adi lucu banget lihat. Sini, dek, kayak Mickey Mouse. Gitu. Nah, coba ya pertama kalau buat Adi. Coba manyun mana nyunyu 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 gimana manyun manyun nyunyu nyunyu guys alhamdulillah kita datang paling pertama. Assalamualaikum. Bolehkah kami masuk? Assalamualaikum. Alhamdulillah kita tamu paling pertama. Wazaah. Wah, saya ingin dong. Salim, salim, salim. Wah, pintar. Alhamdulillah, ini lagi ada kajian di sini. Masya Allah. Bisa. Nyunyu gimana? Nyunyu, anyun, anyun, nyunyu. Oh, bisa. Jadi ini acara hari ini adalah syukuran keluarga baru kan? Iya, maksudnya kan pas Al pindah sini belum ada tahlilan, pengajian. Oh iya gitu guys, jadi ini pertama kalinya biar keluarganya. Sekalian maulidan juga. Sekarang maulidan, jadi keluarga sakinah mawadah warohmah. Singkatannya Samawa. Katanya pas kamu tinggal di sini sering ada kejadian-kejadian horor ya? Siapa? Kata Hilman. Kata Hilman. Suka ada kalau malam-malam yang kayak tiba-tiba megang gitu nggak sih gini? Oh iya. Tapi dulu aku pertama kali nikah sama Manur, tahu nggak di ruang tamu tiba-tiba lukisannya jatuh gini. Drak, dibedirin, drak, jatuh terus. Ternyata nggak diganti. Nah, coba kalau kamu gimana pas kamu pertama nikah? Itu kan pasti ada bunyi-bunyi kan di kamar. Enggak, pas kita nikah tiba-tiba pas kita mau masuk kamar, kamar enggak bisa dibuka. Apa? Terus kita paksa kan, gitu kan akhirnya. Wah, lucu nih. Kurang dikit ya, gak usah lagi ya. Itu adik sampai kayak gini, aduh apa ini. Sini. Tuh, bajunya adik juga bagus kan guys. Nura, tuh, keren. Mbak, 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 panggil kakak, dipanggil mbak. Mbak. Dipanggilnya kakak, enggak, cocim dulu. Tangannya, wah enak ya. Kak boleh tasnya buat adik? Oh boleh, baik banget sih kakaknya. Ayo, pilih aja. Oh pilih aja, ya. Nanti kalau dua-duanya minta tas, papa kasihnya yang mana? Papa kasih dua-duanya.
soalnya. Oh, yang jelek buat siapa? Black. Oh, yang black. Black buat papa. Buat papa yang warna apa? Yang black juga. Nah, yang black juga. Tapi sekarang jadi enak ya rumahnya. Soalnya udah ada ibu rumah tangganya. Iya. Ya kan, Bu? Makan. Ibu udah makan? Belum. Mau makan? Mau dong, baru jadi titik tadi. Cuma udah, ayo Bu, makan. Makan juga, jadi buah mangga potongan tuh. Oh, Ibu suka makan mangga. Apa aja sih sebenarnya? Oh, ternyata itu rahasia awet muda ya, Bu? Oh, bukan. Rahasia awet mudanya apa sih, Bu? Bisa aja nih. Ibu awet muda banget, guys. Ibu umur berapa sekarang? 51, guys. Keren. Suaranya gak berubah. Makin tua makin jadi. Amin ya Allah. Tua-tua keladi makin tua makin jadi. Ibu mau punya cucu umur berapa? Ya terserah Allah kasihnya. Iya. Kapan aja, tapi udah seneng sih, udah lagi nunggu sih, pengen rasanya ya. Udah nunggu ya? Dapetnya aja. Amin, tuh udah doain berarti. Mudah-mudahan. Insya Allah doa orang tua. Amin. Yang penting berkah buat semuanya. Amin. Amin. Tadi di sini pengajian, ya. Apa tawasulan, terus maulutan, terus khataman Quran. Khataman Quran. Adem banget ya. Terus tadi jadi termasuk semua keluarga Halilintar semua namanya disebut. Masya Allah. Tadi dipanggil Umi Abi semuanya. Ibu, best yang ibu ini best terus. Coba ini apa mas? Sorry mas. Bakso. Mie-nya masih ada mas. Boleh mas mie kuning ya. Apa nah, apa? Di sini ada daging nih. Udah taruh duluan loh saya. Maaf ya mbak. Ini banyak. Nah, naruh saya duluan. Satu lagi boleh gak sih mbak? Udah di angka 5 sayang, berat badan aku. Keren banget sayang. Gokil, istri aku sampai ke rumah orang aja dok. Timbangannya di bawah guys. Aku pokoknya gak bisa buta. Aku mesti lihat angka. Aku bisa buta kalau hidupku tanpa istriku. Mau mie, mau yang mana? Mau baksonya, mau? Bismillah. Kok enggak mau bakso? Tadi mau sama Umi. Mau kok. Jadi mau apa? Aja. Udah, yuk. Masya Allah. Wow. Hidangan penutup. Di rumah Torik. Duren. Sayang, mau duren enggak? Enggak mau. Enak banget. Ini rasanya kayak durian dari Brunei deh. Iya emang. Ini durian Brunei. Masya Allah enak banget ya. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Tos, Rik, tuh tos. Tapi katanya makan durian ini kalau makan 4 kali mabok ya. Aku kalau makan ini 3 tuh udah mulai kayak Tapi katanya obatnya kalau misalnya 3 puyeng harus makan 6. Apa obatnya, Bang? Futsal. Hah? Obatnya harus main futsal, guys. Bang, lihat giri, Bang. Pulang kerja, salah satu kesukaanku adalah nasi makan anak-anak gue. Nih. Anak-anak kucing maksudnya. Jadi ya. Apa kabar semuanya? Sampai mau makan. Nah, pasti kamu semua pada heran kan kenapa kucing aku pada gendut-gendut dan sehat-sehat, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Nah, ini rahasianya, guys. Ayo makan. Tuh. Makan, guys. Tuh, lihat rame-rame semua makan. Jadi ini tuh namanya Crystal Kitty, guys. Bisa untuk semua jenis anabul. Ini tuh bukan hanya makanan kering. Ada makanan basahnya juga nih, tuh. Dan ini juga bergizi, guys. Jadi kucing kamu nanti bakal sehat-sehat. Dan harganya ini juga terjangkau. Kalau ini biasanya aku kasih bonus ke kucing-kucing yang pinter. Enggak lupa yang pinter yang mana? Tahu. Nih. Yang pinter, guys. Karena seharian udah diem aja. Tidur, bro. Nah, yang ini mau juga, guys. Ini dia baru ngelahirin. Jadi agak kuyus-kuyus tipis. Nih, ayo makan, sayang.
ini tuh teksturnya lembut, tuh lihat guys, mudah banget dicerna dan pasti kucing kamu jadi nagih banget makan ini. Oh, minta mulu kan? Jadi guys, aku harus semangat bekerja keras untuk kucing-kucingku ini. Total berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya alhamdulillah lah guys ya. Tapi biasanya kucing-kucing ini kalau ada yang pinter ngerawatnya, kita ngizinin buat adopsi asalkan benar-benar dirawat. Nah, ini udah mulai berantem ya guys satu sama lain. Karena biasanya ini saking enaknya semuanya pada mau guys. Kalau kucing-kucing kamu suka pilih-pilih makanan, terus kurang air putih, dan nutrisinya nggak seimbang, nah Crystal Kitty ini bisa jadi pilihan kamu guys. Karena bisa meningkatkan bau amis, jadi kucing aku kalau dikasih ini makannya lahap guys. Ini kan terbukti, lihat tuh. Silahkan, tuh lihat. Lahap semua guys. Oh, yang ini makan yang kering nggak beres-beres no guys. Udah 8 hari nih. Makan ini aja nih, siang putih. Ini kucing ini sabar, jangan berantem. Masih banyak, makanan banyak, tenang aja. Tenang, makanan banyak. Nah, kalau ini ibunya nih guys, namanya Adora. Dia paling tua di sini, kucing perempuan paling tua di rumah ini. Varian rasanya banyak dan bisa membantu menghidrasi. Dan pastinya guys, ya, ke Crystal Kitty ini tuh nggak ada efek samping yang buruk. Pokoknya ini tuh bagus banget buat kesehatan kucing kamu. Karena bahan-bahannya juga aman. Sini, ayo, yo, makan. Lihat semua makan guys, seneng gak sih guys lihat begini, semua pada makan begini. Pokoknya dimanapun kamu berada, yang mau beli bisa di pet shop terdekat. Ini aku juga nyetok banyak banget guys tuh, jadi bukan hanya buat di rumah, di mobil, setiap mobil aku taruh makan kucing. Jadi kalau di jalan ada kucing yang kelaparan, tinggal dikasih gitu. Selamat makan guys, enjoy. Aduh, udah peluk Gaminya. Kok enteng ini? Hari ini cuma datang satu hari ini. Ya Allah. Lihat oma, lihat kakak anak, lihat cucu. Kayak kakak. Mengklaim punya kakak. Ini kapan kakak ajak kakak? Itu satu gitu kali. Punya Gami kakak. Duh, itu punya Gami. Itu punya kakak. Kakak, kakak. 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 Nih jegek, nih. Belum sempat pamit. Pokoknya. Ini ada Mimi. Pokoknya Gemi, Mimi doain ya. Kamu fokus sekolah dulu. Mana Mama? Kalau fokus. Mana Genda? Cepet rasanya. Itu adanya kecil tuh, Om Jiel. Amina ada Amina. Iya, Mimi culik. Soalnya kan Mimi cuma datang hari ini, besok balik. Bilang apa? Gemi. Oh itu punya buat kamu dua. Buat kakak dua-duanya, masya Allah. Oh my god. Gratis. Oh my god. Gratis. Coklat dua botol. Oh my kakak. God. Kakak emang boleh sama mama. Secret. Udah bisa arahin mam gamingnya, jangan bilang kakak. Ayo sekolah. Ayo tujuh ya. Sekolah. Si Azura itu. Dia tuh udah identik sama si... Iya, ya, lagi itu. Lagi anion, itu, anion itu. Maksimal. Kita bibirnya jadi pasang. Asamirah. Kalau disuruh anion, langsung anion. Ya, sekarang kali anion gitu ya. Mau ikut Gemi konser ini? Mau. Mau ikut Gemi? Mau. Bilang Gemi. Mau nyanyi di atas panggung berani? Hei, nanti dia ikut-ikut kan? Mari mar, estoy canto, me canto recido, también canto gini, Rosalinda ay amor, ay amor. Dia dulu kan kayak superstar, bukan mau superstar lagi. Penyek. Penyek kali-kalinya aja. Mana mama? Mana mama yang mana? Tujuh. Yang ini. Mana, Mus?
Emang gimana iya. sih fotonya ya, Kevin? Di luar negeri ya? Yang kiri dia umur setahun setengah di Malaysia. Yang pas itu paginya itu dia jatuh di apa cor-coran semen. Kok bisa? Kok bisa Kevin? Ya kayak laki, kelasak. Nah terus yang kanan dia konser. Ini. Gak boleh juga, gak boleh lihat. Gak boleh lihat ini. Enggak kok, cuma pegang doang gini. Enggak kok. Karena rambutnya begini nih. Rambutnya bagus banget. Bisa gak out? Tante Emma, Amina mau rambutnya blow out. Sini, mau blow out? Mau gak? Blow out, dicatok tuk gitu. Bentar, kembar. Kimi ya, makasih untuk hari ini ya. Ya Allah. Terima kasih ya. Kiss Kiminya. Peluk Kiminya. Coklat kismis dari bawah. Tadi coklat kismis ditaruh di atas nasi. Ini bukan pilus katanya. Anak gini yang cerdas, yang pinter ya, yang baik hati ya, selalu senyum ya. Masyaallah. Anak ini menggemaskan. Semoga selalu menjadi cucu online semua orang-orang yang gemes sama dia. Juga untuk baby Zula. Sampai ketemu. Mantap. Mau nginep sini. Uangnya udah meninggoy. Mau nginep sini, Nak. Yaudah kita pulang ya. Mau singing bareng Gemi kan di Bogor ya? Nanti kapan-kapan kalau Geminya manggung ikut ya. Jakarta-Jakarta aja ya. Ya Gemi, make up lagi. Aku ngakin dulu. Gemi ntar ngakin dulu. Selain kaki pulang. Salim. Ini loh adiknya nungguin dari tadi loh, Pies. Sini coba cerita. Cerita adiknya dong. Tadi harus dari nanti. Apa? Santo. Ini kasih coklat. Coklat apa? Gemes. Apa? Kismis dong. Oh gitu, boleh kok. Tapi jangan banyak-banyak ya. Gak banyak-banyak, cantik. Oh sedikit doang. Tiara hatiku. Kakak ya. Patah tangannya. 1, 2, 3 yuk. Di pelukanku. Sayangku. Ayo siapa dulu nih nyampe. Bapak lihat kakak. Oke, bapak lihat kakak ya. 1, 2, 3 Ada peluk kakak. Ya, ada peluk kakak di bawah. 1, 2, 3 Papa bukan banyak. Batuk gak? Enggak.